Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Arfa Fajri. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengaktifkan mode baca di HP Xiaomi tipe apa saja. Dengan mengaktifkan mode baca, membuat warna tampilan menjadi lebih hangat sehingga mata lebih rileks. Jadi bisa membuat mata kita tidak sakit karena terlalu lama melihat cahaya di handphone kita. Kita contohkan misalnya pesan saya seperti ini warnanya, sangat putih terang. Dan panggilan telepon saya juga putih terang. Nah, nanti setelah kita aktifkan mode baca, warna ini akan berubah. Oke, bagi teman-teman yang ingin mengaktifkan mode baca di HP Xiaomi, silahkan simak tutorial yang saya berikan. Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Terima kasih. Kita langsung saja masuk ke setelan telepon. Scroll sedikit ke bawah, cari yang tampilan, kita klik, kita geser ke atas. Nah, di sini ada mode baca. Mode baca membuat warna tampilan menjadi lebih hangat sehingga mata lebih rileks. Kita hidupkan. Oke, warnanya berubah. Nah, di sini juga bisa kita jadwalkan waktu untuk menghidupkan dan mematikan mode baca. Coba kita aktifkan saja. Nah, di sini kita suruh pilih. Misalnya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Langsung kita klik OK. Nah, nanti kalau sampai waktunya jam 6 pagi, nanti dia akan berubah menjadi seperti ini dan sampai jam 6 sore dia akan mati sendiri. Oke, kita langsung saja tes ke tempat-tempat lainnya. Nah, seperti ini sudah sangat berubah teman-teman, warnanya agak kekuning-kuningan, tapi ini membuat mata kita lebih rileks dan tidak membuat sakit. Fitur ini sangat cocok sekali bagi teman-teman yang suka membaca atau menonton video di aplikasi apa saja. Saya jamin tidak akan sakit matanya. Oke, itu saja tutorial yang saya berikan. Semoga bermanfaat dan salam sukses selalu.